Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Senang sekali rasanya kawan-kawan kita bisa berjumpa di video ini. Mudah-mudahan kawan-kawan dan saudaraku semua dalam keadaan sehat. Amin. Amin ya rabbal alamin. Di video ini kawan-kawan, aku akan memberitahu bagaimana cara kita melihat penyakit yang ada di dalam tubuh kita melalui telapak tangan. Di telapak tangan ini, kita bisa melihat penyakit yang ada di dalam tubuh kita. Misalkan kita bermasalah pada lambung. Caranya, apabila jempol kita acungkan secara normal, itu membentuk lurus. Berarti lambung kita masih aman. Tetapi ketika diacungkan secara normal, dia membengkok. Nah, itu berarti lambung kita bermasalah. Yang pastinya yang kita rasakan adalah itu pasti mah. Yang pasti kita rasakan dulu. Apabila kita telat makan itu pasti perih. Nah, berarti lambung kita yang bermasalah. Yang kedua, bagaimana cara kita melihat kolesterol yang ada di dalam tubuh kita? Caranya adalah apabila telapak tangan ini merah sampai ke ruas-ruas jari, lebih merah daripada kulit tangan kita ini, itu menandakan kolesterol kita sangat tinggi. Kalau merahnya hanya di ujung-ujung jari, itu belum seberapa teman-teman, kolesterol kita belum seberapa. Nah, maka dari itu, apabila kita mengetahuinya, kita harus bagaimana caranya kita mencegahnya. Yang ketiga, bagaimana cara kita melihat angin yang ada di dalam tubuh kita? Yang apabila kita merasakan sering masuk angin, sering gembung perut kita. Nah, itu bisa kita lihat melalui telapak tangan ini juga. Caranya, apabila bintik-bintik putih di telapak tangan ini terlihat sangat banyak, itu menandakan angin di dalam tubuh kita banyak yang mengakibatkan kita sering masuk angin. Sekiranya cukup sampai di sini aja dulu teman-teman. Nanti kita akan sambung di video selanjutnya. Akhir kata, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Thank you.